tangguh, dan lincah bermanuver. Inilah prototipe kapal perang tanpa awak buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini diuji coba di kolam halaman Gedung Rektorat Kampus ITS Surabaya, Senin siang. Uji coba kapal perang milik tim robotik baru Nastra yang diketuai oleh Rehan Damar Ramadan ini berjalan lancar. Kalau tahun ini, jadi dia dibikin lebih tenggelam, seperti kapal selam. Cuma dia masih sedikit ada bagian yang di permukaan. Apa kelebihan kapal selam ini? Kalau untuk kelebihan kapal selam ini, kalau dari kita, kecepatan sih. Dari prototipe kita, kita mengandalkan kecepatan sama sistem penembakan kita. Selain itu, belasan mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta dari berbagai fakultas juga berhasil menciptakan robot kapal cepat, baik kapal perang maupun kapal selam. Tri Rahmaji dan kawan-kawan yang tergabung dalam Bengawan Unmanned Vehicle mengatakan kapal selam milik timnya mampu bergerak otonom yang berjalan otomatis mendeteksi warna. Menurutnya, riset temuannya ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan pada kapal besar karena sudah melalui berbagai simulasi dan perencanaan yang matang. Jadi ketika finish dia mendeteksi warna dengan lancar dan melakukan penembakan, kemudian ada kapal yang kedua yaitu kapal full engine remote control, yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control dengan menggunakan engine 2 tak. Kapal-kapal ini akan diikutkan dalam lomba kontes kapal cepat tak berawak nasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang pada 21 hingga 24 Oktober 2021 mendatang. Ada 6 kategori yang dilombakan, yakni kategori Autonomous Submarine Surface Vehicle atau ASV dan Fuel Engine Remote Control, kategori desain kapal selam, kategori desain kapal lepas pantai, dan kategori kapal laut lepas. Tim Liputan, CNN Indonesia.